Kita beralih ke sorotan pemilu 2024, Saudara. Banyaknya pemilih muda di pemilu 2024 membuat partai politik tidak jarang mengandalkan caleg muda untuk menarik suara. Bahkan tak jarang pula para caleg muda itu diberi nomor urut atas. Seperti apa aksi mereka menggait para pemilih dan apa kelebihan dari para caleg muda di pemilu kali ini? Berikut liputannya untuk Anda. Calon anggota legislatif muda DPR RI dari Partai Golkar, Abraham Srijaya, melakukan belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Caleg Dapil DKI Jakarta 2 nomor urut 3 ini juga menyapa dan berdialog langsung dengan warga Tanah Abang. Mendapat amanat nomor urut atas dari Partai Golkar membuat Abraham bekerja keras untuk bisa memenuhi harapan partai menembus Senayan. Didampingi para tokoh masyarakat setempat dan relawan, caleg usia 31 tahun ini tak segan keluar masuk gang permukiman padat penduduk demi mengetahui kebutuhan dan permasalahan warga di sana. Dalam belusukan ini, Abraham menyapa pedagang kambing yang mengeluhkan belum adanya renovasi kembali pasar kambing pasca kebakaran pada bulan Agustus tahun 2023 lalu yang membuat perekonomian para pedagang dan warga di pasar kambing belum membaik. Ini menjadi salah satu basis kami, menjadi kita ingin menghidupkan slogan dari Tanah Abang, kembali ke Tanah Abang. Jadi saya sebagai warga Tanah Abang juga ingin memberikan kontribusi ke teman-teman Tanah Abang. Kalau misalnya pasar kambing itu kan menjadi hal ikonik buat teman-teman pasar Abang, Tanah Abang, tapi sampai selama ini kan belum pernah terawat. Nah, harapan dari masyarakat apabila kami bisa duduk, meskipun tidak ada kaitannya dengan jabatan saya sebagai anggota DPR, paling enggak kita bisa mencarikan CSR atau bantuan dari perusahaan swasta maupun dari segala BUMN untuk bisa membantu terbangunnya pasar kambing tersebut. Caleg muda DPR RI bernomor urut atas lainnya ada di Dapil Sulawesi Selatan 2, Ismail Bakhtiar dari PKS. Ismail yang kini berusia 31 tahun adalah caleg nomor urut 1. Prestasinya di kancah politik Sulsel sudah terbukti saat dirinya masuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilu 2019 lalu. Dan kini Ismail ingin mengulang sukses dengan menembus Senayan. Salah satu strateginya adalah sering tampil sebagai pembicara di kalangan kaum milenial dan kaum muda Gen Z. Tentu saja bukan tanpa dasar. Partai melihat bahwa potensi suara dari pemilih Gen Z, suara dari pemilih milenial ini sangat besar. Dan berlatar belakang banyak kegiatan-kegiatan sosial dan juga aktivitas agenda selama kurang lebih 5 tahun di DPRD Provinsi tentu menjadi bekal untuk kami melakukan percepatan akselerasi sehingga harapan besar 50% lebih dari suara Gen Z, suara milenial yang dititipkan PKS kepada kami, insya Allah tentu kami punya strategi tersendiri, cara tersendiri bagaimana menggait mereka. Di Dapil Jawa Tengah 1 ada caleg muda DPR RI dari PDIP bernomor urut 3, Rahajang Widyaswari Cahyokumolo. Rahajang merupakan putri dari politisi senior PDIP almarhum Cahyokumolo. Sebagai caleg muda dengan nomor urut atas, Rahajang mengaku senang namun juga ada tanggung jawab yang besar untuk menyuarakan suara parpol, diri sendiri dan juga capres yang diusung. Rahajang berharap pemilih pemula untuk dapat memberikan suaranya kepada para caleg muda. Harapan saya kepada pemilih, terutama karena nanti pemilu tahun 2024 ini kan banyak pemilih pemula ya, pemilih usia muda. Jadi diharapkan kehadiran saya dan kami, teman-teman calon legislatif yang usia muda dapat menarik pemilih dari usia muda. Semoga untuk generasi Z terutama tidak buta politik dan ikut berpartisipasi di pemilu 2024. Sementara itu, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai caleg muda dengan nomor urut atas bisa didasari atas dua faktor penting. Salah satunya, berpotensi meraup banyak suara untuk parpolnya. Mungkin anak-anak muda yang mendapatkan nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 adalah mereka yang orang tua dan keluarga besarnya yang saat ini menjadi pengurus teras sehingga punya penetrasi dan pengaruh kuat di internal partai. Itu tidak bisa dibantah. Yang kedua, harus diakui juga nomor-nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 yang dimiliki oleh caleg-caleg muda adalah caleg yang pastinya dinilai punya resource,
dinilai punya modal sosial dan modal politik untuk mendapatkan tambahan kursi di setiap daerah pemilihan. Mereka mungkin populer, mungkin mereka itu punya akses terhadap pemilih, dan tentu saja dipersepsikan sebagai orang yang akan mendapatkan suara kursi di dapil. Menarik untuk ditunggu, akankah para caleg muda yang punya nomor urut atas dengan segala strategi kekinian mereka akan mampu menembus parlemen di Senayan? Tim Liputan, Kompas TV.